kita beri tepuk tangan yang meriah. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, wasit 1 adalah Bung Mursali, di waktu asisten wasit 2 Bung Usup, ada di sana asisten wasit Bung Bagas dan juga Bung Pais. Kali ini dia mencoba kirimkan lembut atau kepada siapa? Dia pun mencoba kali ini lembut datang tipis ke tengah. Satu pantulan Pemi ke depan. Berikan satu pantulan Anopa. Lompat kali tipis ke belakang. Oh, satu memantul di tangan Eris. Cepat kali Tisha. Ah, Legisia. Legisia kali ini saudara menggelegar satu smash nomor punggung 8. Satu pasukan coba ditarik oleh Bung Bagas mundur 4-5 langkah ke belakang. Kita dengarkan yang satu smash bisa dihalau kali ini oleh pemain nomor punggung 8. Angkat tinggi, umpan dari smash keras, menilang kali ini atau menghujam satu smash dari pemain yang memang cukup senior kali ini, menyilang dan tidak bisa dikembalikan sehingga angka berpindah untuk pin. Tengah dari Fortius menjadi sementara 3-0. Kita nantikan saudara, nomor punggung 16 masih dilakukan oleh tangan pemain Tisha. Tenang-tenang sejenak, pasing-pasing dia mencoba kali ini arahkan siklet dan lembut dan tipis ke tengah. Satu pantulan bola ke depan, coba dikejar melalui tangan pemain nomor punggung, melompat cemas keras. Oh, satu pantulan bola ke depan, umpan Tisha yang dituju TK, cemas belakang masuk. Satu spek tajam pemain nomor punggung 11 nampaknya menandakan bola masuk tadi. Satu spek tajam pemain Wulan tadi berhasil kembali menambah keunggulan menjadi 4-0. 4-0 saudara, bola pun kembali dihadapi melalui tangan pemain Tisha. Tenang sejenak dia, tipis dan tipis ke belakang, angkat ke depan, jemput kali di pemain cucu. Oh, cabangan petak lawan masih memantul, dorong kali di pemain CPN 7, melompat kali di antara, jemput bola kembali, umpan Perry, lawan Tegmas menyilang di Fani, memantul kali di PDD, membangun serangan kecok, masih dapat diselamatkan, jemput kali di bola tanggung, duel udara kali ini, membantul kali di kanan Kansa, jauh sudah ke belakang, angkat Ica ke depan, jemput cucu, melompat kali di menyilang. Oh, masih akan selamatkan, coba balikan bola kembali, jemput kali ini para pemain Portus membangun serangan di panik masuk. Baik, melintir kali ini dilakukan pemain nomor punggung 5 Dipani. Berhasil meluncur deras ke sektor tengah pertahanan PDD. Menghasilkan kembali satu pertambahan angka 1-4. 1-4 saudara, kita nantikan. Bola kini dihadapi pemain nomor punggung 10 Femi. Mencoba kali ini tenang sejenak, buka sepras tipis ke tengah. Satu pantulan bola ke depan, umpan Tisha, cuma ke belakang. Oh, masih memantul. Coba dikejar pemain Dipani, sebelahkan ke petak lawan. Sudah, angkat passing ke depan. Pantulkan bola melalui tangan pemain Tisha. 1, 2, 3, coba. Coba dikejar pemain Femi. Masih selamatkan sayang. Satu kali ini konsentrasi mundur 1-2 langkah. Angkat tinggi sudah melakukan tipis datangnya bola. Satu risik dilakukan pemain Putri UNJ kali ini. Kurang sebentar pemain nomor punggung 10 di sana kita lihat mundur 1-2 langkah. Angkat tinggi sudah melakukan tipis datangnya bola. Satu risik yang sempurna kali ini. Satu quick berhasil menghujam dan tidak dapat dikembalikan dengan sempurna dari tim Putri PDD sehingga angka berpindah untuk tim Putri UNJ menjadi 5-10. 5-10, 5 angka tinggal ini atau 5 angka tertinggal tim Putri UNJ atas lawan tim Putri PDD melalui ayunan tangan kiri kali ini. Satu penerima cukup sempurna, satu variasi berhasil dengan keras menghujam jantung pertahanan tim Putri UNJ sehingga angka pun berpindah menjadi 11-5. 11-5 melalui tangan pemain nomor punggung 9 sana. Kita lihat Eris kali ini mundur 1-2 langkah sesudah lakukan tipis datangnya bola. Kontrol yang kurang sempurna atau pikiran dua pemain UNJ dan bersama dengan itu terjadi technical time out di tempat masuk dan nomor punggung 6 keluar. Si kulit pudar dipegang oleh pemain tim Putri dari satu set cukup sempurna kali ini. Satu perimbangan atau satu risik keras dapat dihalau oleh pemain nomor 5 melalui tangan pemain Putri PDD sudah lakukan risik yang kurang yang sempurna. Maksudkan satu beberapa tipu kali ini berhasil satu penempat 6-13 masih melalui tangan pemain Putri WJ nomor 7 sudah lakukan arahkan risik yang kurang sempurna dapat selamatkan dorong saja ke belakang. Ada pemain nomor punggung 1 di sana masih jauh, umpannya semai keras berhasil dihalau oleh pemain nomor punggung 9 sana. Open back kali ini berhasil mengucam jantung pertahanan. Wah, bola liar kali ini masih bisa diselamatkan atau masih berusaha satu kembali. Oh, rupa-rupanya walaupun dua blocker kali ini di set yang ketiga masih melalui tangan pemain Putri nomor punggung 16 di sana. Kita lihat konsentrasi mundur 1-2 langkah sudah lakukan tipis datangnya bola. Dua pemain dan baik pemain libero dan pemain nomor punggung 5
angkat tinggi sudah Doras 6 cukup jauh tertinggal kali ini di set yang ketiga masih melalui tangan Putri Federe. Angkat tinggi sudah selakukan tinggi datangnya bola siapa dituju satu isi yang kurang sempurna dan tidak dapat dikejar oleh pemain setter dari UNJ sehingga angka pun dengan mudah menjadi 16-6. 10 angka memimpin set yang ketiga atau leading 10 angka kali ini pemain Putri Federe. Timang-timang bola tenang-tenang saja, mundur satu langkah sebetulnya lakukan, arahkan ada pemain nomor punggung 5 di sana, angkat tinggi, umpan manis kali ini, satu smash, berhasil namun tidak dapat dikembalikan atau dua blocker membendung dan bola jatuh di petak sendiri, 16 di sana, timbang-timbang bola atau si kulit bundar angkat bola, risik yang sempurna kali ini, umpan manis, satu smash, dapat dibendung kemudian bermain, nomor punggung 4, balik keluar dan masih nomor punggung 6, maksud kami, masih melalui tangan pemain Putri PDD, 7-19 masih melakukan pemain lemah. Kali ini satu back attack berhasil dan bola pun terlebih dahulu menyentuh lantai sehingga angka bertambah untuk tim Putri UNJ menjadi 12-22. 12-22 masih melalui tangan pemain nomor punggung 9. Sudah lakukan arahkan. Ada pemain nomor punggung 1 di sana. Angkat tinggi sudah. Umpan manis. Placing lemah. Kali ini keluar satu placing lemah sehingga kita cukup sempurna. Umpan manis kali ini, cepat keras. Oh, berhasil kali ini. Satu spike yang cukup keras yang dilakukan pemain pengganti di set yang kedua nomor punggung 12 berhasil dan angka pun berpindah menjadi 23-14 atau lampu hijau membayangi tim UNJ kali ini. Satu sip, lakukan al pemain libero di sana, angka tinggi sudah, umpan manis, semes keras, menghilang nanda, masih bisa diselamatkan oleh pemain. Satu bagian lagi kembali dihalau namun satu sodoran.